Lionel Messi dan Barcelona adalah dua hal yang tak terpisahkan. Ketika berbicara Barcelona, orang-orang akan lantas melekatkan klub Catalan itu dengan Messi. Begitupun sebaliknya. Tapi ada saat-saat di mana Messi harus berseragam klub lain selain Barcelona. Bukan karena hengkang, tapi demi sebuah misi kemanusiaan. There's something inside, yeah, there's something inside that brings me back to you, yeah. Tepatnya pada Oktober 2009, Messi bermain untuk Atletico Madrid di kampung halamannya di Rosario untuk sebuah pertandingan yang diselenggarakan oleh Yayasan Atletico bersama dengan organisasi amal yang dibentuk oleh rekannya di timnas Argentina, yakni Javier Zanetti. Laga itu berjalan dengan sedikit berbeda. Kedua tim dinamakan Atletico dan Madrid. Di babak pertama bersama kapten tim Atletico Madrid saat itu, Maxi Rodriguez, sedangkan Messi saat itu bermain untuk Atletico. Laga itu dimenangkan oleh timnya Maxi Rodriguez dengan hasil akhir 6-4. Di babak kedua, Messi pindah dan memperkuat tim yang dikomandoi Zanetti, di mana ia berhasil menyumbang 1 gol tambahan. Messi yang saat itu masih muda tentunya membuat fans Atletico Madrid tidak terlalu paham siapa Messi. Di sisi lain, gol yang dicetak Messi kala itu menjadikannya gol perdana bersama Rossi Blancos. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So,